Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat malam Mas. Kita selalu selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Walaupun ya, selamat pagi ya. Udah jam 8 malam. Jam 8 malam nih. Nah, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. So, ketemu lagi dengan gue, Jo Arenji Motorsport, dengan dan juga gue, Bro Aso atau Bro Randy Arenji Motorsport. Nah, kali ini berbeda, Mas. Berbeda, lagi karena ini lagi di tempat kediamannya Mas Randy. Kalau biasa kita syuting di showroom, di Duren 3, Kemang, BSD, Bekasi, kita lagi ada di kediaman Mas Randy. Nah, kalau biasa di YouTube, kadang-kadang gue nongol sendiri itu biasa. Mas Randy nongol sendiri itu biasa, tapi kali ini kita nongol berdua. Itu jarang banget. Kalau nongol berdua, biasa ada sesuatu yang lumayan spesial. Seru dan keren ya. Spesial ya, ya Mas. Ya. Gitu bener. Ya. Nah, di tagline kita hari ini kita bakal hunting. Hunting itu apa bahasa Indonesia? Berburu ya? Berburu ya. Kalau orang bilang itu mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Yeah. Nah, kalau hunting, pasti bukan hunting makanan ya, Mas? Bukan. Udah makanan, malam soalnya. Udah malam. Nggak jadi six pack. Nggak jadi six pack. Hunting makanan nggak mungkin. Hunting motor udah biasa. Udah biasa, Mas. Nah, udah kerjaan kita ya. Hunting yang ketiga ini bakal kita lakukan di malam hari. Loh, kok malam hari huntingnya? Karena kenapa, Mas? Karena tempatnya? Jauh. Nah, tempatnya ada di mana, Mas Randy? Di Jawa Timur, Mas. Tempatnya ada di Jawa Timur. Dan kita bakal berangkat jam 8 sekarang. Jam 8 malam. Gue, Mas Randy, dan juga ditemenin sama Aldi dan Hazel untuk berangkat ke Surabaya. Surabaya, teman-teman. Nah, sedikit bocoran, Mas, biar nggak penasaran. Yang kita hunting? Berkaitan dengan dream. Berkaitan dengan dream, mimpi, impian mimpi. Kalian. Mungkin apa semua ya? Cowok kali ya. Semua cowok, yang pasti kendaraan nih. Yeah. Gitu loh. Motor? Bukan. Bukan. Mobil? Ya mobil sih ya. Mobil mungkin ya. Iya. Yeah. Mobilnya apa? Yang pasti adalah sebuah supercar, mobil super keren. Iya. Yeah. Yang kalau boleh dibilang supercar itu harusnya pintunya dibuka ke atas. Ini dibuka ke atas, Mas? Bisa terbang dong. Bisa terbang. Nah, pokoknya seru. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar. Amin. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah bisa sampai. Pokoknya stay tune terus. Stay tune terus ya. Nantikan kita selama perjalanan dan sampai di tujuan. Ya, oke. Okay. Pokoknya lanjut. Nah, oke okay guys. Pasti mau pesan. Jadi kita 22. Baru jalan. Kita baru kuningan pas Irfan ke tol itu masih jam mana nih? Oh iya, kan ada Cirebon. Kan baru ada Cirebon. Ya, mana ya, terus. Ini yang jalan ke tanya di Cirebon. Ya. Pantang itu terus. Sama siapa ya zaman itu? Serupa sih. Baik. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah kita sudah sampai di Surabaya, tepatnya di daerah mana? Daerah Pakuwon City. Di daerah Pakuwon. Ya, kita belok kiri. Jadi tadi nyampe sekitar jam 7.30 ya? Setengah 8. Kurang lebih 12 jam perjalanan. Iya, karena kita nggak buru-buru, agak ngantuk tidur di jalan juga, di pom bensin tadi sempat tidur 2 jam. Tapi kita lanjut. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sampai nih, lokasinya di daerah Pakuwon. Yes. Dan kita sudah janjian sama orang ya. Pokoknya stay tune terus teman-teman. Ntar lagi kita sampai. Mas Randy nyetirnya kuat banget ya. Oh, kan main. Saya nyetirnya pas di Surabaya aja teman-teman. Oke, lanjut kita lihat segera ya unitnya. Nah, teman-teman akhirnya kita sampai. Mas Randy. Lihat. Kita sudah sampai. Nah, itu dia Henry. Mobilnya. Masih disensor dulu biar nggak penasaran. Buka aja dulu ya. Kita coba hubungin orangnya. Ya, mobilnya apa sih? Penasaran nggak sih? Nah, pokoknya lanjut terus. Kita turun sekarang. Nah, halo teman-teman semua. Akhirnya kita sampai juga ke Surabaya. Tepatnya di daerah sekitar Pakuwon. Atau Sudirmannya Jakarta, Bos ya? Baru kita nanti. Teman baru kita. Cuman beliau orangnya humble namun tidak mau diekspos. Mister I lah kita sebutnya lah ya. Kita sebut. Nah, mobil apa yang kita hunting? Kalian udah lihat lah mobilnya apa yuk. Ini belakang kita bukan. Ini Audi A4 kesayangannya Mister I tersebut. Pasti. Tapi mobilnya bukan ini. Mobilnya ada di sebelah kanan kita. Kira-kira mobilnya apa? Mobilnya adalah McLaren 540C.
Nah, jadi mobilnya sudah kita unveiling alias unboxing ya kalau bahasa unboxing barunya. Nah, mobilnya adalah McLaren 540C. Ya. Jadi ini dari McLaren, jadi produksinya tahun 2017 dan sekarang sudah discontinue. Ya. Ini pemakaiannya 2020 dan kilometernya baru 1000. Apa sih yang bikin akhirnya kita dari kita ya. Apa, Mas? Ngambil mobil ini? Yang pertama pasti nggak jauh-jauh dari yang kelihatan sama mata, pasti dari desainnya. Design. Kan? Ini salah satu mobil yang menurut gue pribadi, Mas Randy, ya. Mobil yang boleh dibilang nggak ada celah. Nah, kalau beberapa mobil, sorry nih gue ngomongin mobil sebelumnya Mas Randy, California. Ya. Tampak belakang cakep, tampak depannya agak kurang. Ya, tampak sampingnya lumayan. Kalau mobil ini kita lihat belakang, kiri, kanan, depan. Dari model belakang, depan, kiri, kanan, plus. Nah, itunya dulu kita lihat nih. Boleh ya Mas Jo ya, dibuka ya. Ayo. Nah. Jadi, boleh dibilang ya, ini memang the real supercar, walaupun the real entry supercar. Pintunya sudah model pintu gunting yang boleh dibilang ketika orang lihat pasti tahu wah ini adalah sebuah mobil supercar. Ya, nah, betul. Yang pertama desainnya Mas Randy, desain depan belakang kiri kanan keren. Cara buka pintunya, pintu, cara ya. Kita masuk juga betul. Keren. Terus, yang kedua, ya, nah, jadi mobil ini bobotnya hanya 1.353 kilo. Enteng, karena disupport sama beberapa carbon parts yang bikin mobil ini sangat ringan. Disupport sama mesin 3.800 cc V8. Turbo. Itu menghasilkan tenaga twin turbo, benar. Tenaganya itu 540 HP dan torsinya 540 Nm. Dan disupport transmisi dual clutch yang disalurkan ke roda belakang. Jadi ini penggerak roda belakang. Jadi Mas Randy. Dari 0 ke 100 bisa sampai berapa detik? Nah, kalau kita ngomong, ini apple to apple gak sih sama Ferrari 458? Sebenarnya kalau boleh dibilang, nggak apple to apple banget. Karena CC-nya 458 juga lebih besar, tapi tahunnya juga beda. Cuman kalau kita lihat dari power to weight ratio, artiannya dari perbandingan dari tenaga mesin yang dikeluarkan dengan bobot kendaraannya, mobil ini lebih kencang dari 458. Yes. Apa buktinya? Yang tadi Mas Randy tanya. 0 sampai 100 km per jam ini hanya 3,2 detik. 3,2 detik. Sedangkan 458, 3,4 detik. Ya, berdasarkan dari YouTube kita kita sudah nyontek dulu tadi kan. Nah, jadi dari segi performa walaupun mesinnya lebih kecil, tapi mobil ini jauh lebih ringan sehingga akselerasi 0 sampai 100-nya bisa jauh lebih kencang. Betul, teman-teman. Dan yang ketiga, review dari beberapa ulasan tabloid otomotif di luar, pasti. Mobil ini sangat fun to ride, Mas Randy. Fun to ride ya, dari pabrikan. Ya, sangat fun to ride, nyaman dikendarai, lebih nyaman dikendarai daripada kakaknya 570S. Apapun yang 720 mungkin. Yang 720, ini lebih user friendly, jadi buat teman-teman anak muda yang memang sudah sukses, pengen pakai supercar, nggak harian juga kali ya, seminggu tiga kali lah. Seminggu sekali ya, itu nggak dipakai bos. Nggak pakai. Seminggu tiga kali, kayaknya mobil ini amat-amat cocok nih. Nah, itu dari luarnya. Yang terakhir kita lihat dari dalamnya, nggak afdol kalau nggak kita lihat dalamnya. Ya, kita ke dalam ya. Lanjut. Nah, coba kita lihat dalamnya ya. Wow, keren sekali. Nah, jadi ini adalah tampilan interior dari McLaren 540C. Kalau kita lihat, namanya supercar. Nggak neko-neko, dalamnya pasti simple, informatif, tapi juga ada kesan apa ya, advance ataupun canggih yang disematkan di mobil ini. Kalau kita lihat, nah kita coba nyalain mobilnya ya, biar kelihatan semua fitur-fiturnya. Wow, suaranya mantap. Jadi, mobil ini sudah dilengkapi dengan segudang fitur keselamatan yang pasti udah nggak usah kita bahas satu persatu ya, kayak launch control, stability control, airbag, dan lain-lain sudah pasti dilengkapi di mobil ini. Nah, di tengah-tengah ini teman-teman bisa lihat di sini sudah dilengkapi dengan apa ya, di center clusternya sudah ada tablet. Ini kurang lebih ukurannya 7 inch. Jadi teman-teman bisa ngatur segala macam dari AC, dari riding mode-nya bisa disetting semua dari sini gitu loh. Dan speedometernya kalau teman-teman lihat, kalau kita bandingkan sama yang agak lawas MP4, ini sudah sangat jauh improve. Jadi kalau teman-teman lihat ini sudah full digital. Nah, tampilan speedometer pun akan berubah ketika kita ubah riding mode-nya. Jadi kita ubah dari normal ke track. Kalian bisa lihat. Nah, tampilannya jauh lebih informatif. Benar-benar peruntukannya untuk track, untuk sirkuit gitu loh. Dan tampilan dalamnya, wow, keren bro. Ini sebuah supercar. Joknya juga sudah pakai bahan Alcantara, sporty banget. Dan, wah, speechless gua. Pokoknya mobil super keren. Yang kalian kayaknya kalau punya rezeki nggak boleh melewatkan untuk punya mobil yang satu ini. Selanjutnya kita coba dengar suara knalpotnya seperti apa ya. Lanjut. Wow,
Nah, kurang lebih itu mobilnya, super itu, keren kan? Kita udah di rumah Mr. E tadi. Kita sudah lihat mobilnya. Lihat mobilnya, kita mau ngapain lagi? Tadi Mas ngomong masalah kelebihan. Kekurangannya apa? Kekurangannya apa ya? Kalau dari opini saya pribadi, mobil supercar biasa kelemahannya satu. Apa? Yang pertama, mobilnya ceper. Tapi... Kenapa Mas Randy? Nah, menurut informasinya, ternyata mobil ini dilengkapi dengan lifter. Oh, lifter ya? Bisa bertambah kurang lebih 3-5 cm. 3-5 cm. Jadi teman-teman yang rumahnya di gang, nggak bisa masuk mobil pakai ini, nggak bisa masuk juga. Nggak ngaruh ya? Maksudnya yang rumah teman-teman yang tanjakannya agak tinggi masuk ke garasi, ya, bisa diakalin ya. Iya, jadi bisa dipencet lifternya dan dia naik sendiri. Bisa 3-5 cm. Ini sudah paling rendah ya? Posisi normal, rendah ya. Jadi tidak dikasih lifter dinaikin, jadi... 5 jari, 6 jari tadi Mas. Ya, sepatu saya aja nggak, Mas. Apa, masih longgar ya, jadi kurang lebih 6 jari. 6 jari ya? Ya. Nah, berarti dari segi desain, oke banget. Dari segi tenaga, akselerasi, oke banget. Dari segi tahun, tampilan, oke banget. Dari segi tahun, ini 2017, pemakaian 2020, harganya berapa? Kalian cek aja di internet, jangan kita ingin bocorin. Nanti nggak seru kalau kita bocorin semua. Dan dari segi kelemahan satu-satunya mobilnya ceper, ternyata nggak juga, ada lifternya juga. Jadi boleh bilang, buat teman-teman semua yang punya duit, berasa udah punya penghasilan yang cukup, pengen punya mobil impian, ini bisa masuk ke dalam wishlist-nya kalian, dream kalian untuk punya mobil supercar keren. Lihat. Ini adalah salah satu mungkin mimpi kita kali, Mas. Mimpi kita untuk punya mobil yang pintunya bisa dibuka ke atas. Iya, betul. Itu dia. Kita mau ke bengkel, mau finalize mobilnya. Ya. Kurang lebih itu aja. Thank you teman-teman semua yang udah menemani perjalanan kita dari tadi malam, jam malam, 8 malam. Di rumah gua. Di rumah Mas Randy. Makasih Mas Randy, saya udah numpang mandi. Besok kita nginep lagi ya. Nah, sampai akhirnya kita nyampe di Surabaya dan akhirnya hajatnya selesai hari ini. Dan thank you juga buat Mr. E yang ada di sini. Baik banget. Thank you supportnya, kita sudah ketemu dan alhamdulillah mobilnya oke. Dan segera akan kita pakai mobilnya di... Jakarta. Di Jakarta. Mungkin sebelumnya harus di Surabaya, harus pakai dulu, Mas. Lu pakai ya? Boleh. Next video aja biar nggak kepanjangan lah ya. Mau kemana sih? Mau kemana? Nah, biar nggak penasaran. Pastinya ketemu saudara-saudaranya sih 540C. Oke, sampai ketemu lagi di... Tempat. YouTube channel Arinji TV, sampai ketemu lagi dengan gua Jo, Arinji Motorsport, dan juga dan Bro Aso atau Bro Randy dari Arinji Motorsport. Pokoknya sehat selalu, rezekinya lancar, dan sukses buat teman-teman juga. Thanks for watching, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.